Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Yang tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Shalom GPPRJ. Sekali lagi shalom. Senang rasanya bisa berjumpa kembali saudara di rumah Tuhan. Bolehkah saudara sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita bangkit berdiri dan hampiri kanan kiri depan belakang, kasih jabat tangan kita yang terbaik, katakan selamat hari Minggu.
Damai sukacita Tuhan beserta kita semua. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir di rumah Tuhan hari ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Amin. Hari ini, apapun yang kita alami dalam minggu ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia menjaga dan menopang setiap kita. Amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah, saya mau ajak kita sama-sama untuk memperkatakan ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya 25 ayat 1. Biar firman Tuhan ini saudara menjadi perkataan iman setiap kita untuk kita memulai ibadah hari ini. Baik. Dengan lantang bersama 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Umat-umat yang siap memuji menyembah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu yang nyata atas setiap kami. Dan hari ini kami boleh berkumpul di rumahmu Tuhan. Kami satukan hati, kami satukan tujuan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Biar Tuhan Yesus bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, kuasamu melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, kami siap menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Biar Kau bertahta setiap hati kami Tuhan. Dan hanya nama Yesus yang kami puja-puji satu-satunya. Sebab tiada nama lain selain namamu Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sebab diri-Mu dan kemurahan-Mu bertata atas setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berjemaat Tuhan angkat suara-Mu bersama. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Sebab tiada kasih, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh. Maka jiwa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa.
Ini sepakat kami nyatakan Tuhan, yang kupuja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjaga kusnan yasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, nyatakan dengan iman bersama. Yeah.
katakanlah ku menyembah. Walau karena puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan dengar seruan setiap kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah, biarkanlah ku menyembah. Memberikan hati ini ku berserah, katakan dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengar puisi yang indah, ini kami anak-anak Tuhan Yesus, ini bawa sembah. Memberikan hati ini ku berserah, katakan dengan iman, dengan penuh kasih sayang, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mengangkat kedua tanganmu, nyatakan bersama, biarkanlah ku menyembah. Dalam hadirat Tuhan ada sorak-sorai dan ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Shalom GBPRJ. Shalom.
Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan dan sorakan. Haleluya. Saudara, tepuk tangan bersama di atas kepala, seirama, come on. Hey. Sebab hidup kami hanyalah untuk-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lekat lagi dalam hadirat-Mu. Amin. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Katakan di sana. Sekutu dalam damai yang sejati. Satukan suara GBI PRJ bersama. Ku tambah hatimu. Inilah rinduku. Kan suara bersama. Sama-sama sorakan haleluya. Dari tengah ke sebelah kiri saya bersama katakan. Oh, ku tambah hadirmu. Sekarang dari tengah sebelah kanan suaranya. Oh, inilah rinduku. Mari bersama-sama sekarang. Sama-sama.
keberkatan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan biar itu jadi imanmu. Yes. Biar Tuhan berdaulat atas hidupmu, atas gereja kita. There is still a big God. Sekali lagi katakan. Besar kasih setia rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami datang pada hari ini mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Amin Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersatu hati. Bapa kami berdoa ya Tuhan, kami juga rindu rahmat-Mu dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami, diberkatilah Indonesia, dipenuhilah Indonesia dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membawa bangsa kami Indonesia untuk semakin mengenal akan Tuhan. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan, gereja-Mu hari-hari ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menceritakan kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Sebab kami percaya Indonesia sampai saat ini boleh ada karena tangan Tuhan yang menopang, karena tangan Tuhan yang memberkati dan melindungi kami semua. Sehingga Indonesia kami percaya dan kami perkatakan, revival terjadi atas bangsa kami Indonesia. Revival terjadi atas bangsa kami Indonesia. Akan banyak orang datang berduyun-duyun mencari akan Engkau, mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh mengaku dengan lidah bibir mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas setiap penduduk yang ada di bangsa kami. Kau memberkati Indonesia Tuhan, Kau memberkati setiap keberadaan para penduduknya, bahkan pemerintahan yang ada saat ini sampai masa akhir jabatannya nanti. Kau mengurapi Tuhan buat Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan masa akhir jabatan mereka, menuntaskan setiap program yang baik membawa kesejahteraan atas Indonesia. Bahkan pada saat peralihan dan pemerintahan baru terbentuk, kami berdoa, kami minta Tuhan boleh terpilih orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang berintegritas, jujur, adil dan benar untuk melayani masyarakat Indonesia. Dan kami perkatakan Indonesia akan terus semakin maju, Indonesia akan semakin terus pulih, dan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, gembala CK7 Dr. Yanto. Urapan Tuhan terus mengalir atas kedua pemimpin kami ini. Hamba-hambamu ini terus diberkati dengan kesehatan, dengan pengurapan yang baru untuk membawa setiap umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan hamba-hambamu ini Tuhan, seisi keluarganya aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Dan bahkan Tuhan boleh membawa generasi Yeremia yang ada di CK7 ini ya Tuhan, menjadi generasi muda, anak-anak yang ada di tangan pahlawan, yang boleh melesat tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki, dimanapun anak-anak kami berada, mereka boleh tampil dan menjadi terang Kristus, baik di sekolah mereka, di kampus, tempat usaha dan pekerjaan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap anak-anak kami. Berkati mereka memiliki roh yang menyala-nyala, yang terus tekun, rajin belajar dan boleh berprestasi. Kami berdoa setiap anak-anak muda yang ada di CK7 ya Tuhan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarganya dan menjadi berkat dimanapun setiap anak-anak kami berada. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu atas hidup kami, keluarga kami,
sampai kapanpun kami mengucap syukur buat pembelaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. That's why we bow down before you, Lord. Kami bersujud dan berterima kasih. Karena kami mengakui Engkau sebagai Raja dan satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Always leave you high for Jesus. Terpujilah
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Sekali lagi sebelum kita sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami mau terus bersyukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan ajarkan kami, ingat kami untuk terus selalu bersandar dan berharapnya kepada Tuhan. Kalau sementara kami mau mendengarkan sedikit sebagian dari firman Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami dengan caramu masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu tak terbatas dan bisa merubah, mengubah, menyelamatkan setiap kami dan memberikan kekuatan menjadi jawaban doa bagi setiap kami. Roh Kudus, kami ambil, kami undang Kau untuk ambil alih ruangan semua tempat di mana kami duduk mendengarkan ibadah ini, bahkan ruangan hati kami terdalam sekalipun, biar Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai dengan selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan para pemimpin telah memberikan kesempatan, dan saya berdoa kiranya firman Tuhan yang disampaikan, disiapkan hari ini boleh memberkati, boleh menguatkan, menjadi jawaban doa bagi setiap kita. Karena kita percaya kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli untuk setiap umatnya. Ya, bagi saudara ya, sedikit sebelum kita masuk kepada sharing firman Tuhan, waktu rekaman gambar ini diambil itu saat-saat sedang liburan gitu ya, begitu kurang lebih Bapak Ibu Saudara ya. Saya punya anak, saya punya keluarga. Waktu itu kurang lebih pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya baru ajak sedikit anak saya berlibur gitu ya, karena masa liburan sekolah. Lalu istri saya bilang, ya kita ambil cuti lah ya, kita kerja, kita cuti sebentar, lalu kita ajak anak liburan ya. Nggak jauh-jauh, nggak kemana, saya ajak. Kebetulan anak saya itu suka binatang gitu Bapak Ibu Saudara ya, dari dia kecil dia suka binatang, terus dia suka kasih makan binatang gitu ya, apa entah kelinci, entah kambing, segala macam. Lalu singkat cerita kita putuskan, ya sudahlah, kita ajak anak-anak liburan jalan-jalan gitu ya ke taman safari di Bogor gitu ya. Dia senang banget gitu, sampai hari sebelumnya dia, karena usianya udah 3 tahun lebih dan udah mulai bisa berkomunikasi, mulai bisa, dia senang, dia tahu diajak jalan-jalan. Sampai pagi-paginya itu di jam 6 udah bangun. Padahal kita bilang, ini kan masih hari libur, nanti aja kita pergi sekarang juga masih kepagian gitu ya, Bapak Saudara ya. Tapi begitu senangnya dia bilang, ayo mau ke zoo, mau ke zoo. Singkat cerita kita ajak perjalanan, kita menginap. Satu waktu Bapak Saudara ya, saya masih ingat, dia ketiduran, kecapean, dan dia ketiduran di mobil. Karena ketiduran di mobil, jadi anak saya itu kalau udah tidur bangun, kita gendong ke kamarnya, kalau udah bangun malah gak mau tidur lagi gitu ya. Jadi saya bilang sama istri, ya sudah biarinlah gitu ya, dia tidur di mobil gitu ya. Tentunya kan juga sebentar kita perhatiin. Lalu sambil dia tidur, lalu saya merenung gitu ya, saya bicara sama istri saya. Ya kita jadi orang tua ya, kita anak apa, kita kasih yang terbaik. Lalu sempat kita pikir, saya gak bisa pikirin gitu ya, kalau sampai satu saat mungkin anak itu tambah dewasa, mungkin dia melawan, memberontak, mungkin gimana perasaan kita gitu ya sebagai orang tua ya. Padahal dari kecil gitu ya, mungkin Bapak Ibu ingat, kita kasih yang terbaik buat anak kita. Apa yang bisa kita berikan? Apakah itu waktu? Apakah itu tenaga? Apakah itu secara finansial? Kita coba berikan yang terbaik. Lalu pernah gak kita pikir satu saat nanti kira-kira gimana ya? Tapi dalam lubuk hati saya sama istri saya, kita lihat-lihatan, pokoknya apapun yang terjadi, di anak kita. Lalu mati kecil saya menjadi inspirasi buat khotbah sharing hari ini. Makanya judul hari ini saya berikan judul A Good Father. Bapa yang baik. Ya, sebuah pengertian, sebuah pemahaman antara hubungan ayah dan anak, apalagi kalau kita mengerti antara kita dengan Tuhan, itu sebetulnya merupakan sukacita yang terbesar. Mungkin salah satunya yang membuat kita berbahagia menjadi umat Kristen adalah kita tahu, kita bisa memanggil dia ya Allah, ya Abba, ya Papa, bahwa kita anaknya, kita kepunyaannya. Dan kalau kita sungguh ngerti ini, kita akan mengerti kita punya Bapa yang begitu baik, yang mengasihi setiap kita. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tentunya sebagai Bapa yang baik, percayalah, nggak ada sukacita yang lebih besar daripada kita dengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Mungkin juga buat kita setiap orang tua, bapak-bapak, percayalah, seberapa banyak yang kita miliki, harta, jabatan, tahta, kekayaan, tapi nggak ada sukacita yang lebih besar kalau kita dengar anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita dengar anak-anak kita jadi sesuatu yang membanggakan buat orang tuanya. Makanya hari ini saya beri judul sharing khotbah ini, A Good Father. Supaya kita sungguh mengerti, ada Bapa yang baik, yang begitu baik, yang mengasihi kita. Dan buat kita juga sebagai Bapa di dunia ini, Bapa duniawi, mari kita belajar.
kita mencontoh, kita teladani Yesus sebagai Bapa yang baik. Supaya kita bisa jadi lebih pribadi yang lebih bijaksana. Kita mengerti bagaimana kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita ya. Mungkin firman Tuhan hari ini cukup sederhana, cukup simpel. Tapi saya percaya ada kekuatan besar, ada kuasa yang besar kalau kita mengerti. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara ya? Karena hubungan ayah dan anak merupakan sesuatu yang bersifat personal, intim, dan unik. Ketika saya punya anak, hidup saya banyak yang berubah. Bagaimana saya membesarkan anak mungkin beda dengan orang yang lain dan gak bisa kita bandingkan. Gak bisa dengan mudahnya kita bilang, oh kamu jadi anak seperti ini ya. Kalau kamu seperti ini maka gak bisa. Dan bagaimana saya melihat orang lain membesarkan anaknya juga bisa beda-beda. Dengan keyakinan, dengan pola, dengan budaya dan tradisi yang berbeda sama. Hubungan ayah dan anak, hubungan kita dengan Tuhan merupakan sesuatu yang personal, intim, dan unik. Bagaimana Tuhan bawa perjalanan hidup saya mungkin gak sama dengan bagaimana Tuhan membawa perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bawa saya lewat pada satu titik perjalanan proses kehidupan mungkin gak sama. Karena memang itulah hubungan ayah dan anak. Setiap keluarga, setiap ayah dan anak punya perjalanan yang berbeda. Tapi satu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Ya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara ya, seringkali kita berada pada pemikiran yang salah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara ya, seringkali kita berada pada pemikiran yang salah. Bahwa Bapa yang baik selalu menuruti dan melakukan apa yang kita ingini. Sehingga sering terjadi kekecewaan. Banyak di antara kita pikir kalau Bapa yang baik itu harus menjawab setiap doa kita. Harus menuruti apa yang jadi kemauan kita. Harus memenuhi apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Makanya mungkin banyak di antara kita berasa kecewa. Karena kita pikir Tuhan kau bukan Bapa yang baik. Karena banyak apa yang kita ingini Tuhan tidak jawab. Karena banyak apa yang kita harapkan justru itu tidak jadi kenyataan. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya ingin ajarkan. Bahwa Bapa yang baik tidak berarti hanya berpusat pada satu pemikiran. Bahwa apa yang kita ingini harus Tuhan jawab saat itu juga. Karena kenyataannya Bapa yang baik tidak selalu. Ada kalanya Dia jawab doa kita, ada kalanya Dia turuti keinginan kita. Tapi tidak selalu Dia melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sama seperti bagaimana kita membesarkan anak kita. Ada kalanya kita turuti, kita taati, tapi ada kalanya enggak. Walaupun berat, tapi kita bilang apa? Enggak bisa. Karena mungkin ada satu pelajaran kehidupan yang mau kita ajarkan. Karena ada satu nilai yang mungkin kita pengen anak kita terus bertumbuh. Sama. Mari kita jangan terkunci pada sebuah pemikiran, pemahaman bahwa Bapa yang baik harus selalu mentaati, mengikuti, menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Ya? Nah hari ini ada 4 prinsip, 4 hal yang mau kita belajar mengenai pengertian, pemahaman atas Bapa yang baik. Dan sekali lagi saya berdoa, saya rindu, saya pun juga belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, saudara ya. Yang pertama, Bapa yang baik mendisiplinkan. Bapa yang baik mendisiplinkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-5 sampai dengan ke-6 Alkitab berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Bapa yang baik mendidik, mendisiplinkan anaknya. Bapa yang baik gak akan, oh salah, ya sudah biarin aja. No. Oh Bapa yang baik, oh terserah kamu maunya apa. Nah, tapi Bapa yang baik mendidik, mendisiplinkan. Bahkan kita berkata apa? Diperingatkan. Bahkan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ada kalanya Dia menghajar dalam tanda kutip gitu ya. Dia agak keras karena Dia mau tegur, Dia mau ajar kita mengenai satu nilai kehidupan ini. Bahkan Ia menyesah orang yang digakuinya sebagai anak, bahkan anak sekalipun. Bapa yang baik harus seringkali mendisiplinkan. Sama dalam hidup ini Bapak Saudara. Mungkin kita yang punya anak gitu ya. Rasanya kalau kita lagi ada kumpul gitu ya. Kalau anak orang lain yang mungkin gak sopan apa, kita mungkin gak pernah tegur ya kita. Ya terserah. Malah kadang kita jadi contoh. Kamu jangan seperti dia ya. Ketemu orang harus sopan, harus panggil sama. Kenapa peduli? Karena anak. Sama. Bapa yang baik pasti harus wajib mendisiplinkan anaknya. Karena kalau mungkin kesannya kok Tuhan ini kok udah tahu salah tapi Tuhan kok nggak kasih tahu. Tapi ya memang itulah. Kadang-kadang bagian dari mendisiplinkan adalah kita harus belajar dari sebuah kesalahan. Belajar dari sebuah kegagalan. Ya?
Supaya apa? Kita jadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih kuat, yang lebih tangguh dalam hidup ini. Ya. Jadi prinsip yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapa yang baik mendisiplinkan. Dan yang kedua, ini yang paling penting dan saya juga belajar, saya terberkati, Bapak Ibu Saudara ya. Bapa yang baik nggak hanya sekedar mendisiplinkan, tapi Bapa yang baik juga mempersiapkan. Kalau sedikit Bapak Ibu ingat cerita Raja Daud gitu ya, diurapi, dipilih jadi raja ya. Kurang lebih ceritanya saat itu Samuel datang, lalu dia ketemu Isai. Panggil anak-anakmu semua karena mungkin hari ini akan ada raja yang diurapi. Lalu Isai panggil anaknya berjejer gitu ya, mulai dari yang tertua semuanya. Lalu Samuel hampiri, Tuhan bilang, jangan, yang ini bukan. Sebab manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Semuanya bukan, bukan, bukan. Lalu 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Coba ya kalau kita pikir ya, Bapak Saudara ya. Seorang bapak, anaknya di salah satu dari anak keturunannya akan dipilih, diurapi menjadi raja. Kalau saya sebagai seorang bapak, mungkin saya akan pikir, saya nothing tulus, mau yang manapun ya semuanya itu keturunan saya dan saya akan berbangga siapapun itu anaknya, mau yang nomor 1, yang nomor 3 dan seterusnya. Tapi kisah ini Samuel tanya, ini udah semuanya? Dia bilang, belum, ada nih yang paling kecil. Seharusnya Bapak Saudara ya, yang kecil punya dapat kesempatan yang sama. Karena saat itu Samuel tanya, panggil semuanya. Tapi justru yang satu ini dalam tanda kutip malah diasingkan. Oh, dia itu ada lagi gembalain kambing domba. Lalu Samuel bilang apa? Panggil. Kalau nggak ada dia, kita nggak akan lanjut ini semua gitu ya. Mungkin kita pikir, kenapa ya? Kok mestinya seorang bapak yang berlaku adil, yang harus ini, harusnya dia sama rata, toh anyway juga nothing tulus buat dia keturunannya jadi raja. Mungkin kita pikir, apa ini maksudnya? Kan ini dipilih jadi raja loh, segala macam gitu ya. Kenapa justru kambing domba? Justru kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu baca beberapa pasal setelah itu, ada satu pertempuran besar. Pertempuran mungkin yang cukup besar di Perjanjian Lama, yaitu Daud melawan Goliat. Saat itu Goliat teriak-teriak, ayo sini maju berperang. Nggak ada yang mau. Semuanya ketakutan, semuanya bingung. Karena memang mereka nggak terbiasa gitu ya. Dan Goliat itu mereka pertempurannya 1 lawan 1. Mereka tak biasa bertempur 1 lawan 1. Dan satu-satunya saat itu apa ya Saudara? Daud yang datang, yang hanya disuruh, dalam tanda kutip again, dia mungkin nggak dianggap, dia disuruh kirim makanan, terus dia bilang apa? No, saya yang mau maju, saya mau bertempur. Ya, 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila domba, singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34-35. Daud bilang apa? Oh ini justru aku udah biasa. Ya aku mungkin memang kambing domba gembala, tapi di situ aku udah biasa bertempur 1 lawan 1. Ada beruang, ada singa yang mau menerkam, aku kejar, aku lari, aku selamatkan domba itu. Maka dia bilang, loh aku gak takut kalau 1 lawan 1 begini raksasa sekalipun, ayo kita maju. Tanpa kita sadari, justru lewat masa-masa Daud mengembalakan kambing dombanya, dia sedang dipersiapkan. Supaya kelak ketika nanti waktunya dia, dia sanggup melakukannya. Amin, Saudara. Dan itulah Bapa yang baik. Mungkin kita pikir, kok Tuhan yang kejadiannya seperti ini sih? Kenapa kegagalan demi kegagalan yang ada? Kenapa rasanya keadaan sekitar begitu gak adil? Begitu banyak pertanyaan. Tapi mungkin sesungguhnya justru Tuhan, Bapa yang baik, sedang mempersiapkan kita. Supaya kelak nanti ketika tiba waktunya, Tuhan dapati kita siap untuk menggenapi rencana dan panggilannya bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Ingat hari-hari ini, Bapa yang baik, dia persiapkan setiap kita. Supaya nanti ketika waktunya Tuhan datang, Tuhan dapati setiap kita siap untuk menggenapi panggilannya bagi setiap kita. Ya, dia tidak mengabaikanmu, tetapi dia sedang mempersiapkanmu.
Bapa yang baik tidak sedang mengabaikan kita. Percayalah, lewat setiap macam proses, kegagalan, tantangan yang ada, percayalah, Tuhan tak pernah mengabaikan kita. Bapa yang baik gak pernah meninggalkan kita. Justru di saat itulah, Bapa yang baik sedang mempersiapkan kita. Karakter kita dibentuk. Cara kita berpikir, mentalitas kita, iman kita, pengharapan kita, semuanya dibentuk. Supaya nanti saat tiba waktunya, Tuhan dapati setiap kita siap. Ya, hari ini percayalah, Tuhan persiapkan setiap kita. Sedikit satu ayat menguatkan setiap kita, Filipi 4 ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan akan penuhi segala keperluan kita. Yakinlah itu. Bagian kita apa? Tetap kuat ketika Tuhan sedang persiapkan kita. Khususnya hari-hari ini ya, Bapak Saudara ya. Dan yang ketiga, ini yang saya juga belajar Bapak Saudara ya. Bapa yang baik bukan hanya mendisiplinkan, Bapa yang baik mempersiapkan, tapi lebih daripada itu. Yang ketiga, Bapa yang baik mewariskan. Bapa yang baik mengerti, harus ada yang diwariskan, diturunkan kepada anaknya. Bapa yang baik mengerti, enggak semua tentang kita, tapi tentang anak, tentang keturunan kita gitu ya. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bapa yang baik pasti meninggalkan warisan. Dan percayalah, Dia Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia sudah siapkan warisan yang terbesar bagi setiap kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara ya, ketahuilah apa yang Tuhan wariskan dan siapkan untuk kita jauh lebih bernilai dibandingkan dengan apa yang dapat dunia tawarkan. Miliki keyakinan itu. Sekalipun rasanya, Tuhan apa? No. Apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita lebih bernilai, lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan bagi setiap kita. Apa sih yang Tuhan berikan bagi kita? Mungkin kita pikir, oh kalau Tuhan itu yang kita butuhkan sekedar berkat materi, sekedar apa? No, tapi banyak hal yang jauh lebih daripada itu yang Tuhan tinggalkan bagi setiap kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin hari-hari ini kita pikir, Tuhan rasanya tidak ada yang baik yang Tuhan berikan dalam hidupku ini. Tidak ada rasanya yang baik yang Tuhan wariskan dalam hidupku. Bagaimana Tuhan aku bisa melihat? Tapi percayalah, ingat ya. Bapa yang baik pasti mewariskan, dan apa yang diberikan, apa yang ditinggalkan Tuhan itu jauh lebih dari bernilai dari apa yang bisa dunia tawarkan. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita. Mungkin hidup rasanya gak lebih baik, gak lebih mudah hari-hari ini Bapak Saudara ya. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, damai sejahtera Tuhan ditinggalkan, diberikan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan apa yang Tuhan berikan gak sama dengan apa yang dunia berikan. Oleh karena itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, untuk apa yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah. Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Makanya apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saya berdoa, saya berharap bahwa kita disegarkan, kita dikuatkan. Bahwa melewati setiap persoalan dalam hidup ini, ingat. Tuhan sudah berikan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan yang keempat, terakhir Bapak Saudara ya. Yang pertama saya sedikit ulang, Bapa yang baik mendisiplinkan, Bapa yang baik mempersiapkan, yang ketiga Bapa yang baik mewariskan, dan yang terakhir yang keempat Bapak Saudara, Bapa yang baik mengenal setiap kita. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada satu kabar baik bagi kita semua. Ya, dalam hidup ini kita harus baca kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar, kita harus lebih intim supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga mengenal setiap kita.
Bapa di sorga mengetahui apa yang kita perlukan. Bapa di sorga mengerti apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Bapa di sorga tahu, mengerti. Bahkan dia rindu berjalan bersama dengan kita anak-anaknya. Melewati setiap tantangan, persoalan, permasalahan yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tapi seringkali dia membutuhkan kejujuran kita. Tuhan tahu, Pak Bu, apa yang jadi keperluan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan mau apa? Ayo dong, kamu cerita dong, kamu jujur dong apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan Alkitab bilang apa? Rambut yang kita jatuh pun Tuhan tahu. Apalagi dengan apa yang menjadi keperluan kita. Tapi seringkali Tuhan mau rindu kita apa? Ayo dong ngomong, ayo dong cerita. Sama gitu ya, seperti anak kita. Kadang anak kita lihat, oh tahu ini dia maunya apa. Tapi kita pengen apa? Kamu datang dong ngomong sendiri, hampiri papa. Ya? Seringkali kalau saya sama istri saya, anak apa, lalu istri saya bilang apa? Kamu ngomong sendiri sama papi maunya apa? Lalu dia datang, dia peluk. Mungkin dengan mukanya yang memelas, matanya yang lebar. Aku mau ini. Mungkin kalau dia gak ngomong, saya gak kasih. Cuman gara-gara dia ngomong, bisa jadi hati kita tergerak. Sama. Dan itulah indahnya hubungan dengan Bapa. Tuhan kenal setiap kita, Tuhan tahu. Tapi ada kalanya lewat masa-masa sulit. Kalau kita datang, kita doa, rasanya kita lebih bisa merasakan hadirat Tuhan. Rasanya mungkin kita rasa lebih dekat. Dan Tuhan suka, Tuhan menikmati, kita menikmati saat itu. Hubungan antara Bapa dengan anak. Mungkin saudara setuju dengan saya. Ketika persoalan hidup yang begitu besar, kalau kita doa rasanya menikmati banget hadirat Tuhan. Ketika Tuhan proses hidup saya, seringkali saya mungkin datang menghadap Tuhan, hadiratnya duduk. Tiba-tiba air mata mulai menetes. Kita rasa Tuhan baik. Tuhan kau baik. Yes, Tuhan tahu apa yang jadi persoalan kita. Tapi percaya, ingat. Bapa yang baik sudah persiapan setiap kita. Dan Bapa yang baik sudah mewariskan yang terbaik yang bisa dia berikan dalam hidup ini. Bahkan lebih daripada itu, Bapa yang baik mengenal setiap kita. Ya? Matius 7 ayat yang ke-11. Alkitab berkata apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya? Ada dalam hidup ini, yuk, mungkin lewat masa sulit ini kita lebih dekat lagi. Kita lebih intim lagi sama Tuhan. Karena kita bilang apa? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Mari kita belajar untuk dekatkan diri kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, intim. Rasakan kebaikannya, rasakan kasihnya. Rasakan bahwa dia Bapa yang baik bagi setiap kita. Satu ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari saya. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara belajar, dikuatkan, mengerti bahwa dia adalah pribadi Bapa yang baik. Ya. Satu ayat terakhir dari saya, 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-27, Alkitab berkata demikian, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Percayalah, berkat Tuhan masih tersedia, masih ada bagi setiap kita, bagian kita ada terus belajar. Percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik, rangkuman untuk ibadah hari ini, Bapak Saudara ya. Bapa yang baik mendisiplinkan anak-anaknya. Kita harus punya hati yang siap dibentuk. Siap untuk belajar, mengerti apa yang menjadi keinginan, kerinduan Bapa di surga. Dan yang kedua, mengertilah bahwa Bapa yang baik mempersiapkan anak-anaknya. Sekalipun rasanya begitu berat, gak adil dalam hidup ini, tapi percayalah. Tanpa kita sadari apa yang kita lalui, mempersiapkan kita untuk jadi pribadi yang lebih kuat di hadapan Tuhan. Dan yang tiga, ingatlah, Bapa yang baik pasti mewariskan sesuatu yang berharga bernilai bagi anaknya. Makanya kita jangan khawatir, jangan takut dalam hidupnya. Karena percayalah, Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi setiap kita. Rancangan yang terbaik, yang penuh dengan damai sejahtera, yang gilang gemilang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Dan jangan pernah kita takut. Karena Bapa yang baik mengenal setiap kita. Mungkin kita pikir kita berdosa, kita gak layak, tapi percayalah. Tuhan kenal, Tuhan mengasihi
setiap kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang telah menguatkan kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi Bapa yang baik, yang begitu mengasihi, yang begitu peduli setiap kami anak-anak-Nya. Ampuni Tuhan, seringkali kami berdosa, kami melakukan pelanggaran, tapi kami percaya kasih Bapa tersedia bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan terus berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun penuh dengan tantangan hidup ini, ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Bapa. Bersama dengan Bapa di sorga, kami cakap, kami sanggup melakukan, melewati setiap permasalahan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Juan Alexander Lesmana Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara on-site untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM Young Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 18 Agustus 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Andy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Frankie Kuncoro. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SSPD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Era di Chandra. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Putra SMTH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Chal Jeremia. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Dan tersedia juga ibadah pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Merit Esman. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Gresu Hadi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Kami mau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Supaya masyarakat maupun siapa yang mendengar atau mendapatkan informasi tidak main dan tidak terpancing dengan opini provokasi yang disampaikan oleh saudara Alvin Lim. Sehubungan dengan banyaknya berita yang tidak benar perihal CK7, Yayasan Kebangkitan Pujian dan Gembala CK7 serta keluarga yang beredar di media sosial dalam bentuk online, Instagram, TikTok, YouTube, maupun TV milik Alvin Lim, maka pada hari Selasa yang lalu tanggal 30 Juli 2024, lawyer dari CK7, Bapak Juniper Girsang dan partner bersama pengurus dari gereja maupun yayasan, mengadakan press conference yang dihadiri wartawan dari berbagai media. Untuk itu, jemaat dapat mengikuti penjelasan klarifikasi atau bantahan atas berita-berita miring yang beredar tersebut melalui YouTube GBPRJ CK7, atau dapat juga scan QR yang tertera agar seluruh jemaat dapat mendengarkan langsung penjelasan tersebut. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kul pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita, di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik,
kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita, dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan, biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media, biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.